Halo semuanya, kembali lagi di channel Riza Muhammad. RMR kali ini kita mau mereaction Ernie Zakri. Kangen banget gak sih, karena di AJL kemarin dia gak tampil. Iya, kan sayang banget. Hamil, gak tahu juga sih udah melahirkan atau masih hamil gitu. Yang jelas suaminya waktu itu menggantikan, jadi udah lama banget. Kita terakhir aku sih nontonnya di SFMM-nya aja gitu. Jadi ini ada single terbaru dari Ernie Zakri, judulnya Zapin Lebaran. Berarti dia menceritakan suasana Lebaran juga? Iya, lagu khusus menyambut raya. Oke. Oke, langsung saja kita reaction. Sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas dan jangan lupa juga bantu like, comment, dan subscribe. Bagusnya. Di mana ini, keren banget ya? Terniat banget. Wah, Melayu banget. Masya Allah, cantik banget. Keren ya. Ini Melayu banget sih, gila. Bajunya aja tak, baju adat Melayu semua. Baju kurung gak sih? Iya. Ceritanya lagi siap-siap. Kenapa pemerannya gak Ernie Zakri aja? Sepi banget cuma berdua. Mungkin baru nikah. Aduh. Aku sukanya dia penyanyi Malaysia ya. Walaupun dia penyanyi pop ya, tapi bisa berlenggok gitu Melayu. Beda banget kalau di penyanyi Indonesia tuh penyanyi pop belum tentu bisa berlenggok gitu, bercengkok. Oh gitu. Ya bercengkok, mau aku bilang tadi bercengkok gitu. Tapi kalau penyanyi dangdut udah pasti bisa nyanyi pop sih gitu. Kalau ini bisa dangdut, bisa Melayu sih lebih tepatnya. Melayu juga. Cengkoknya sih lebih dapet gitu kan. Ini alat-alat musiknya pun tuh masih apa sih namanya tuh yang kayak piano tapi digini-giniin gitu. Masih tradisional banget gitu kan. Yeah. Suaminya mau kemana? Oh. Berarti ini kayak apa sih tadi menceritakan kayak suaminya pergi merantau? Nggak tahu sih, aku belum paham juga. Tapi istrinya senang pula tadi pas nuker tas di bagian ada, dia senyum gitu. Nggak tahu kenapa. Atau gitu. Surat dari suaminya. Nggak tahu juga sih. Kita lihatkan aja dulu. Amin. Semoga amin. Diterima ibadah-ibadah kita kemarin ya. Nah tapi ini ada itu, Din. Gimana sih maksudnya? Oh, tulisannya masih Arab gitu. Ditunggu-tungguin ya. Kayaknya dia merantau ya? Iya merantau, tapi dia tuh kayak ngirim-ngirim surat gitu loh. Setelah hari raya gitu maksudnya, merantaunya. Gak tahu. Soalnya kan tadi udah ada itu, minta maaf-maafan. Itu yang lama kayaknya, dia ngingat yang tahun lalu. Gitu. Iya. Oh, bisa baju. Juga. Bisa juga baju. Dia terbayang pas beberapa yang lalu tuh masih sama-sama gitu. Atau baju yang tadi disiap-siapkan terus baju suaminya mau berangkat merantau. Bisa jadi sih. Ih gila, lenggoknya aku suka banget. Udah pulang? Belum lihat mukanya. Oh udah. Terus di sini juga ada kayak tari-tarian Melayu juga kan. Mengiringi Ernie Zakri nyanyi tadi. Tapi
kayak lagi aku mau nyanyi ngikutin malu. Tapi lagunya enak gitu. Kayak kita pun sambil joget-joget gitu di rumah. Oh, aku pantes. Pantasan judulnya Zapin Lebaran. Jadi kayak ada nari-nari Zapinnya juga gitu. Oh, gitu. Bisa jadi sih. Jadi sebenarnya lagu ini enggak tidak lagu melo berarti kan karena menyambut kan gitu, menyambut Lebaran. Oh, dipanggil ke depan. Wah, keren banget nengoknya. Ikutan kan jadinya. Tempatnya juga kayak dibuat tempat-tempat zaman dulu gitu, setnya gitu. Dan kostum-kostum orang-orangnya sih yang lain-lain itu masih kostum zaman dulu juga ya. Jadi emang dibuat kayak retro gitu kali ya. Atau dan juga tempat pengambilan videonya tuh kayak di desa-desa. Soalnya tadi kayak ngelihat apa sih di awalan ada yang main gitar ya namanya tadi. Kayak di sawah-sawah gitu. Bisa jadi juga di tempat yang lainnya tuh tempat desa, sama kayak di rumah yang si suami istri tadi tuh kayak memang rumah lama banget. Lembut banget suaranya. Wah, enak banget. Gila, enak banget. Suaranya tuh lembut banget. Apalagi yang di terakhir tadi. Ya, endingnya suka banget apa sih yang hahaha doang gitu. Sih, enak banget. Dan di sini enggak ada ya nada tingginya ya, sesuai lagu juga lah ya kan. Enggak mungkin pakai nada tinggi lagu begini. Kayak rendah juga enggak, tinggi juga enggak, kayak menengah ya. Lah. Enak banget lagunya nih, sesuai untuk hari-hari raya, nyam-nyam hari raya gitu. Dan ini lagunya udah trending juga di Malaysia nih. Cuma aku lupa trending berapa ya, coba boleh komen ya. Oke, mungkin itu aja reactionnya. Lagunya enak banget, congratulations buat Eni Zaki. Semoga lagunya melejit, meletop gitu. Amin, ya kan. Amin. Dan terus mengeluarkan karya-karya berikutnya. Pasti kita tunggu, kita reaction kapan-kapan lagi kalau udah rilis. Tapi kalau misalnya untuk AGL gak mungkin kan lagu ini. Jadi apakah Eni Zaki bakal mengeluarkan lagu baru lagi? Mungkin. Harusnya ya kan. Kita tunggu aja nih gitu. Itu aja reaction dari kita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa juga nonton video kita di sini. Dan bantu like, comment, dan subscribe.